Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat M-Vlog, selamat pagi. Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda. Nah, pada kali ini M-Vlog ada lagi di Pasar Lok Jatinegara. Hari ini hari Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024. Di sekitaran pinggir jembatan. Oh, sorry, pinggir trotoar dekat jembatan bagian selatan. Biasa langsung meluncur di lapaknya Bang Dika. Assalamualaikum Bang. Update lagi Bang, hari ini ada apa Bang? Aduh, hari ini cuma ada ini nih, DVD Home Theater. Wih, aja. Wih, DVD. Iya. Ini Home Theater Bang ya? Iya. Home Theater. Pioneer. Mereknya Pioneer Bang ya? Pioneer. Pioneer. Wih. Mantap. Pioneer. Buat Malaysia nih, datang Malaysia. Iya. Kondisi gimana ini Bang? Kondisi normal, cuma ini Pioneer tipe apa Bang ya? Seri apa ya? Ini ada di belakang ya, di belakang nih. Tipenya di belakang lah. Di belakang ya. Ini nih model. Oh iya model XV DV777 DV777. Iya. Pionir. Home Theater nih Bang ya. Home theater. DVD Bang ya? DVD. Kondisinya gimana Bang? Hidup, cuma enggak ada speakernya. Oh ya, minus speakernya nggak ada ya? Hidup. Iya, ini biasanya satu set Bang ya? Iya, volumenya ada volume ini. Biasa satu set. Ini remote nggak ada Bang ya? Remote nggak ada. Ini Pioneer, buka harga berapa Pak Rika? 250. 250 ribu. Ini bisa jadi ampli ini buat AUX. Oh bisa Bang ya? Iya, bisa buat AUX. Di sini ada input buat AUX ke HP. Oh ini betul-betul dia. Ada ini ya, audio ini ya. Ini ya. Iya. 250.000. Jadi bawahnya tuh ada speaker pasif Bang ya? Pasif. Philips mereknya. Ini berapa Bang? Yang speaker yang Philips buka harga 200, bagus suaranya. 200.000. Iya. Nego Bang ya? Oh nego. Selanjutnya ada masih yang kemarin. Masih yang kemarin ini ada lagi apa nih? Barangkali ada yang belum nonton. Ini ada Kenwood, video mobil. Kenwood kenapa berapa Bang? Yang Kenwood kemarin 200. 200.000. Untuk yang bawahnya? 150.000. Ada speaker Sony juga ya. Ini speaker Bang ya? Iya, speaker. Speaker HP. Oh, buat HP ya, Bang. Iya. Oh, ini udah ada ini ya, apa namanya? Iya, buat naruh HP langsung. Ya, langsung ke cowok. Nah, berapa nih, Bang? Ya? Kena berapa? 125.000. Normal Bang. Pakai adaptor Bang ya? Iya pakai adaptor. Iya pakai adaptor. Normal. Normal. Sampai di sini dulu nih, belum banyak nih lah Bang Dika nih. Nanti yang minat ini ada Home Theater ya, speaker nanti langsung japri Bang Dika aja. Bang Dika masih banyak Bang? Iya, sama-sama. Mas bro, mas bro. Iya. Good. Tau kan gimana? Nyerah.
nih buat sobat Mvlog yang pernah request HP apa namanya? Gatem. HP ini HP bahan. HP ada yang request nih HP yang ini Bang nih apa namanya nih? Tapi gambling Bang ya, gambling ya. Heeh. Nih, ini hari ini saya penuhi nih. Di lapangnya Bang siapa Bang namanya Bang? Ipung. Oh, Ipung. Ipung ya Bang Ipung nih kesempatan Bang ya. Iya begitu. Ya, hari ini banyak banget nih. Nggak ada yang bisa dari LCD juga ada ya LCD bahan-bahan hebat yang tinggal tuh ini kalau beli barunya lumayan di sini mungkin lebih terjangkau Bang ya cepat bisa nemu yang asli di sini Bang ya ini ada dari sini nih contohnya nunggu satu nih ada Vivo nih. Tapi gambling ini berapa bang? Gambling ini bang? Blackberry. Kalau gambling kali gini harganya berapa? Dari mulai harga 50 ke atas. Oh mulai dari mulai 50.000 bang ya? Mulai 50.000. Mulai 50.000. Oh, yang normal ada bang normal itu. Normal saya lagi kosong. Lagi kosong nggak ada. Ada yang minus satu gini. Jadi nggak masih minus. Oh. Emang main bahan jadi nggak normal. Oh jadi kondisi. Walaupun nyala juga. Nyala cuma ada minusnya bang ya. Satu gitu tuh tampil aja. Kalau kayak gini kalau berapa tuh bang? Minta 700. Oh masih 700 ya. Tapi melengkung gini ya. Ini pasti hidup. Dari A9 Samsung. Masih hidup. LCD. Itu nggak ada mesinnya kok. Apa? Layar doang. Ini ada mesin ini. Hidup. Ini yang berapa nih? Mac Pro M1. Mas berapa? Kayak masih gamblingan lah ya. Layarnya bisa tapi. Oke, gamblingan. Nah. Mulai dari 50.000. Berapa? Itu gambling 80. Dud, ning motor ana rokone nyong ada. Oh, ini buat tempat yang nanti yang dari HP-HP gamblingan di jembatan ini. Bang masih bang ya? Masih. Ya, mari pak. Waduh, tambah ganteng aja. Nah, Pak Budi, Pak Budi. Ini yang putih-putih ini apa nih Pak? Buat Garuda naik 8 posisi dari peringkat WiFi. Ya. Nah, 138 dinyatakan tambahan 30,04 ranking FIFA. Ya. Hasilnya naik 8 posisi membuat timnas Indonesia tenda tipe N300. Pak, ada bunyinya Pak? Ini berapa Budi? 75 ribu nih. Karena tenda. Nah, mereknya tenda. Tenda. Terima kasih ya.